Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jan sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mematikan suara papan panggilan di HP Xiaomi Redmi 13 Nah teman-teman di HP Xiaomi Redmi 13 saya untuk saat ini Ketika saya mengetik di papan panggilan Nah seperti ini ya teman-teman Nah dia akan mengeluarkan suara Nah seperti itu Nah, kemudian bagaimana cara untuk mematikan suara di papan panggilan HP Xiaomi Redmi 13? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, untuk mematikan suara papan panggilan ini, kita bisa masuk ke setelan seperti ini. Setelah kita berada di setelan, di sini kita scroll saja, kita cari pilihan suara dan getaran. Setelah itu, silahkan teman-teman ketuk suara dan getaran seperti ini. Kemudian di suara dan getaran, di sini kita scroll hingga ada pilihan setelan tambahan. Dia ada di pilihan paling bawah sendiri teman-teman. Kita ketuk setelan tambahan. Kemudian di setelan tambahan, di sini ada pilihan nada papan panggilan. Nah, kita bisa mematikan uh, tombol dari nada papan panggilan seperti ini. Kita tinggal ketuk. Nah, setelah tombolnya berubah warna menjadi abu-abu atau buram seperti ini. Ini artinya... Nada papan panggilan di HP Xiaomi Redmi 13 kita sudah berhasil dimatikan teman-teman Jadi saat kita mengetik di papan panggilan, dia tidak akan lagi bersuara seperti ini Oke teman-teman, demikian tutorial cara mematikan suara papan panggilan di HP Xiaomi Redmi 13 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh